nesu nesu. Sopo rek sing nesu arek iki parah sumpah males aku. Dik, anu dik, undang sapa ya sik? Oh, itu lho itu DPR. Gila kayak lari saja iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok guyang guyu mami gak jelas mami kon. Sumpah rek mami. Dek. Terima kasih. Aku tadi phone mami. Tanya. Aku tadi phone mami. Coba lagu gue titit. Iya, itu coba. Mami habis iya. Nangis kan? Iya, saya kira kok keping. Aku nak. Enggak, mami habis nangis, Dek. Aku tadi telepon mami. Tadi telepon mami. Oh, mam. Apa? Ya itu makanya. Ya itulah. Terima kasih. Makasih banyak teman-teman, ini disaksikan banyak sekali orang. Aku ingin mengungkapkan, terserah kalian mau bilang alay, mami bilang opo sih le, enggak, ini harus diungkapkan teman-teman. Enggak, kalau aku enggak, kalau ini enggak. Apanya kalau enggak? Kamu kan ngomong alay, aku enggak ngomong ngono kok. Oh, ya. Ini aku harus bilang aku terima kasih dulu, Cek. Apa itu? Iki kita kayak wesan, iki. Nah. Ini teman-teman jujur ya. Mami adalah the real orang tua kedua setelah orang tuaku. Karena apa teman-teman, beliau selalu kasih support aku dalam bentuk hal apapun itu, finansial, materi, jasmani, rohani. Dan ketika aku ayah, ketika tadi aku ngasih kabar ke mami, izin mi saya bla 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 bla. Ya Allah le, mami terharu. Pokoknya seperti itu teman-teman. Emang iya, karena gini loh, maksudnya kita itu tidak saudara, tapi kita udah seperti kayak keluarga, dan Ron itu udah tak anggap seperti apa ya, keluargaku, seperti adikku. Dia tuh kalau chat mami itu nggak ketika dia lagi sedih, tapi ketika dia lagi bahagia, itu orang sekitarnya itu dikasih tahu. Nah, ini adalah contoh-contoh orang yang kacang yang tidak lupa dengan kulitnya. Jadi ketika dia lagi senang, orang-orang terdekatnya itu pengen melihat mereka senang. Jadi nggak ketika sedih aja kayak gitu. Nah, aku suka tipikal Leroni yang seperti ini. Attitude-nya sangat bagus sekali, dan aku tuh kaget tadi itu pas subuh-subuh ya di chat sama Leroni, cuman aku nggak mau ngungkap, nggak ngomongin chatnya apa. Aku baru buka itu jam 10 karena ya aku kawanan tang ini. Terus aku kayak akhirnya aku nangis ke chatnya itu. Masya Allah, lah intinya pada intinya seperti itu. Intinya aku bahagialah sudah menganggap Pak Mami Hesti, Papi Tomli adalah rumah kedua kalian. Makasih banyak. Pokoknya intinya kalian tetap menjadi pribadi yang baik. Dirayakan. Aku batal kinggo kosone.